Keterlibatan ulama dalam perjuangan kemerdekaan dan pemberdayaan masyarakat telah banyak tercatat dalam lintasan sejarah Indonesia. Nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya menjadi salah satu tokoh ulama yang banyak dikenang, dikagumi, dan dicintai umat karena perjuangan, keluasan ilmu, dan kemuliaan-kemuliaannya. Kiai Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh utama pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi massa keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta pemberdayaan umat Islam. Ulama besar ini juga dikenal sebagai tokoh utama di balik layarnya fatwa jihad pada tahun 1945 yang menjadi penggerak penting dalam perjuangan fisik melawan tentara asing yang hendak menguasai kembali bumi Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Pondok Gendang, Jombang, Jawa Timur pada 10 April 1871. Hasyim Asy'ari merupakan putra ketiga dari 10 bersaudara yang lahir di keluarga yang secara turun-menurun dekat dengan lingkungan pesantren. Ayah Hasyim Asy'ari adalah Kiai Asy'ari yang merupakan pemimpin pesantren keras di Jombang Selatan. Sementara ibunya, Nyai Halimah, merupakan keturunan Raja Brawijaya IV yang dikenal sebagai Ayah Joko Tingkir, Raja Pajang. Sejak belia, Hasyim Asy'ari sudah berkelana menimba ilmu di pesantren. Tak hanya di satu pesantren, Hasyim yang haus akan ilmu keagamaan juga berguru di berbagai pesantren di Tanah Jawa. Tentu mulai dari orang tuanya sendiri ya. Kemudian yang saya ingat itu di Siwalan Panji, kemudian di Semarang itu di Kiai Saleh Darat, kemudian di Sayyidina Khalil di Pangkalan, dan beberapa lagi yang lain. Selain di Tanah Jawa, Hasyim juga memperluas pencarian ilmunya hingga ke Tanah Arab. Pada tahun 1893, Hasyim berangkat ke Mekah dan Madinah untuk belajar kepada sejumlah ulama yang dikenal sangat ahli di bidangnya masing-masing. Hasyim antara lain mendatangi dan belajar kepada Syaikh Su'ab bin Abdurrahman dan Syekh Muhammad Mahfud Termas yang ahli dalam ilmu bahasa dan syariah. Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang ahli ilmu hadis, dan Syekh Nawawi Al-Bantani serta Syekh Khatib Al-Minang yang ahli dalam segala bidang keilmuan. Jadi Kiai Hasyim itu kiai yang muncul di peralihan abad 20. Nah, pada peralihan abad 20 itu kiai-kiai yang ada di daerah Nusantara, di Melayu, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, itu mereka biasanya belajar Islam itu di Mekah. Kiai Hasyim juga belajar di Haromen di Mekah. Salah satu teman beliau yang ketika itu belajar di Mekah bareng bersama beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang belakangan ketika pulang mendirikan Muhammadiyah ya. Jadi Kiai Hasyim itu sama dengan kiai-kiai yang lain, kiai-kiai Jawa yang lain itu kalau mereka belajar Islam, mereka belajarnya ke Mekah. Jadi beliau sendiri sebagai orang yang memang berguru ke mana-mana sampai ke penjuru dunia, ini juga menjadi warisan keteladanan bagi kami. Jadi cicitnya sampai sekarang gitu ya, cucunya Gus Dur, Mbah Wahid putranya pun juga kalau dari keluarga kami beliau bisa banyak bahasa gitu ya, Gus Dur juga, dan kami juga kemudian juga sekolah di luar negeri, itu salah satunya meneladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Setelah selama beberapa tahun belajar berbagai bidang keilmuan di Tanah Suci, Hasyim Asy'ari terpanggil untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya di tanah air. Pada tahun 1899, kiai muda ini kembali ke Jawa bersama beberapa sahabatnya. Tak lama
lama setelah kepulangannya ke tanah air dengan bantuan ayahnya, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren di Dusun Tebu Ireng, Jombang. Bersama sejumlah sahabatnya, antara lain Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Benda Kerep, dan sejumlah kiai lain, pesantren Tebu Ireng berhasil didirikan pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1899 Masehi. Santri pertama pesantren Tebu Ireng berjumlah 28 orang. Pesantren itu kan menjadi sebuah ruang untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat, dan ilmu itulah yang akan jadi tuntunan kehidupan, ya, bagaimana mengarungi kehidupan dengan baik, tetap berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetap berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis gitu. Nah, itu dengan pesantren. Jadi di sanalah kemudian murid-murid para santri belajar gitu ilmu maupun tentang adab, ya, dan juga tentang ya perilaku yang baik di masyarakat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pesantren Tebu Ireng berkembang pesat. Hanya dalam rentang waktu kurang dari 20 tahun sejak pendiriannya, pesantren Tebu Ireng berhasil mendidik ribuan santri yang datang untuk belajar di pesantren ini. Dari hasil didikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beberapa kiai lain di pesantren Tebu Ireng ini, banyak lahir kiai-kiai besar yang kemudian hari mendirikan atau memimpin pesantren di berbagai wilayah Nusantara. Beliau memperhatikan betul santri-santrinya, ya. Santrinya kan banyak sekali, ribuan, dan datang dari berbagai tempat yang jauh dari Tebu Ireng, ya. Nah, beliau memperhatikan sejumlah santri yang punya potensi. Ya, kalau zaman sekarang kita anggap IQ-nya tinggi gitu, ya. Itu dikumpulkan ke dalam kelas musyawarah. Kalau sekarang mungkin kelas unggulan lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu digembleng. Itu dilatih sendiri, diajari sendiri, khusus dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dan ternyata sebagian besar dari yang masuk kelas musyawarah ini kemudian tumbuh menjadi kiai yang pesantrennya bahkan lebih besar daripada Tebu Ireng. Jadi beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang terdidik secara keagamaan. Lalu kemudian muncullah murid-murid beliau yang begitu banyak jumlahnya. Gitu. Tetapi kemudian secara biologis beliau melahirkan Wahid Hasyim. Itulah Menteri Agama. Nah, setelah itu lahirlah Abdurrahman Wahid. Gitu. Abdurrahman Wahid artinya secara kasat mata jauh lebih besar, even dari kakeknya sendiri. Gitu. Meski telah menjadi ulama yang diakui dan disegani, dalam kehidupan sehari-harinya, Kiai Hasyim Asy'ari tetap hidup sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pesantren dan dirinya, tak jarang Kiai Hasyim turun bertani di sawah dan ladang. Beliau itu walaupun kiai besar, ya, tapi beliau juga seorang saudagar tanah gitu, ya. Beliau menjadi pemilik banyak tanah, lahan hektaran yang beliau kerjakan, dan di sela-sela mengajar beliau juga meninjau tanah beliau. Nah, dari hasil bercocok tanam inilah yang kemudian dipakai untuk membiayai kegiatan mengajarnya. Jadi di sana ada semangat kita mandiri, semangat keteguhan sikap, semangat untuk tidak tunduk kepada sesuatu yang menurut kita memang yang penuh kebatilan. Untuk mengembangkan sistem pengajaran terhadap para santrinya, Kiai Hasyim Asy'ari sejak awal pendirian pesantren Tebu Ireng memperkenalkan kebiasaan mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari Muslim yang kemudian menjadi tradisi istimewa pesantren ini.
tak hanya bergiat dalam dunia pendidikan, Kiai Hasyim Asy'ari juga merupakan tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan masyarakat. Pada tahun 1926, saat dunia pergerakan di tanah air tengah menggeliat, Kiai Hasyim dan beberapa ulama lain seperti Kiai Haji Bisri Samsyuri dan Kiai Haji Wahab Hasbullah memprakarsai berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU untuk kebangkitan ulama. Dan dalam pertemuan pertama ulama NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian terpilih sebagai Rois Akbar NU. Lewat NU, Kiai Hasyim dan para ulama lain tak hanya berperan besar dalam mengorganisir dan menyatukan umat Islam. Dalam perkembangannya kemudian, NU juga ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan nasional. NU ini sangat menghargai bahwa ada mazhab, ada pikiran, ada apa namanya, arus pikiran yang berbeda-beda dalam umat Islam gitu ya. Terutama kan kalau jamaah Ahlussunnah Wal Jamaah itu mengikuti ajaran mazhab yang empat ya. Ini kemudian kita terbiasa dengan berpikir yang berbeda. Karena di antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu berbeda-beda juga cara pandangnya dalam melihat suatu masalah. Misalnya ya di beberapa negara misalnya menganut mazhab Maliki misalnya atau Hanafi gitu misalnya. Itu bisa melihat bisa apa mengharamkan suatu jenis makanan yang oleh kita boleh dimakan. Misalnya apa? Misalnya seafood. Berbagai perbedaan perspektif yang ada di dalam dunia Islam dan semuanya saling menghormati satu sama lain. Inilah kemudian menghasilkan sebuah cara pandang yang tidak kaku, yang tidak ingin menang sendiri, yang menghargai pandangan orang lain. Nah, jadi relevansi NU pada zaman sekarang adalah bahwa kita tetap bisa melaksanakan syariah Islam dengan baik, tetapi tidak dengan cara yang kaku dan dengan cara mengkafirkan orang lain. Besarnya pengaruh Kiai Hasyim dalam memimpin NU serta banyaknya pemikirannya yang didengarkan kalangan Nahdiyin membuat pemerintah kolonial Belanda beberapa kali berupaya mendekati Hasyim Asy'ari dengan menawarinya berbagai jabatan dan harta benda. Namun, rayuan pemerintah kolonial ini tak pernah membuat Hasyim Asy'ari goyah. Semua tawaran Belanda ditolaknya. Arti NU ini adalah bahwa dia menampilkan kepemimpinan umat ya, khususnya ya di Jawa yang putus hubungan kepemimpinannya sejak 1830 dan akhir masa perang di Ponogoro. Sebenarnya di Ponogoro yang kemudian berusaha tampil menjadi pemimpin umat pada masa itu, tetapi kemudian dia dikalahkan oleh Belanda. Lalu antara 1830 ya, sampai dengan 1927 itu tidak ada kepemimpinan umat di kalangan masa Islam pedesaan. Gitu. Sementara masa Islam perkotaan itu sudah berdiri Muhammadiyah pada 1912. Gitu. Jadi itulah arti pentingnya NU dan itulah arti pentingnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ketokohan Kiai Hasyim Asy'ari di Nahdlatul Ulama dan integritasnya sebagai seorang ulama yang mencintai kedamaian dan kemerdekaan pada tahun-tahun 1940-an mendapatkan ujian yang sangat berat. Namun justru pada masa penjajahan Jepang dan zaman revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia inilah ketokohan Hasyim Asy'ari sebagai ulama besar dan pemimpin umat kian tak terbantahkan. Semasa pendudukan militer Jepang di Indonesia, pada tahun 1942, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sempat ditahan oleh pemerintah Jepang karena menolak melakukan seikerei atau kewajiban berbaris dan membungkukkan badan sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari. Selama masa penahanan ini, Kiai Hasyim sempat mengalami penyiksaan yang menyebabkan salah satu jari tangannya cacat. Beliau memang keras. Kekerasan beliau untuk tidak mau tunduk kepada para penjajah itu bahkan harus membuat beliau mengorbankan
dirinya. Beliau sampai ditangkap penjajah berkali-kali, ya. Salah satunya penjajah Jepang waktu itu, karena beliau menolak melakukan Shaikeri, atau menunduk, ya, setiap matahari terbit harus menunduk ke Kaisar Jepang dan menghormati apa Dewa Matahari gitu, ya. Ini sebagai bukti ketundukan kita kepada kepada penjajah Jepang. Beliau menolak melakukan itu. Nah, akhirnya beliau malah di penjara dan sampai disiksa, sampai tangan beliau patah dan lain sebagainya. Jadi memang beliau kalau sudah urusan kebangsaan sangat teguh prinsipnya. Saat Jepang kalah perang dan menyerah kepada Sekutu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanpa ragu langsung menyatakan dukungan terhadap negara Republik Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dukungan ini kemudian dibuktikan Kiai Hasyim dan para ulama serta kalangan santri dengan keterlibatan mereka dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya lewat fatwa jihad atau resolusi jihad yang dicetuskan Kiai Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Dalam fatwa ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan pada umat Islam untuk pergi bertempur mengusir tentara nikah Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan Sekutu. Nah, disinilah kemudian peran Kiai, peran ulama menjadi sangat penting. Dialah yang memperkenalkan, ya, secara letterlek tentang apa itu negara bangsa, tentang apa itu nasionalisme. Nah, kalau kita lihat di dalam peran yang lebih konkret, mereka lah yang kemudian memberikan alasan keagamaan di dalam memobilisasikan dukungan rakyat terhadap kemerdekaan. Jadi di dalam Anda sebut misalnya di dalam peristiwa 10 November ya, 1945, itu peranan dari kiai-kiai sangat besar, ya. Karena simbol-simbol yang digunakan adalah simbol-simbol agama. Jadi beliau memang sangat kuat sekali, ya, jiwa patriotismenya. Lalu beliau tentu tidak bisa menerima bahwa bangsa kita dijajah oleh para penjajah pada waktu itu, ya. Dan beliau ingin, tentu kalau dalam Islam kan kemerdekaan itu menjadi suatu hal yang luar biasa, ya. Dan Muhammad SAW saja sering sekali membebaskan budak gitu. Jadi ini nilai yang memang sudah mendarah daging dalam umat Islam yang kemudian dicoba diimplementasikan oleh beliau dalam kehidupan gitu, ya. Dan dalam hal ini dalam konsep nation state atau negara bangsa, di mana umat Islam di Indonesia berhak mendapatkan kemerdekaan sebagai bangsa tidak dijajah oleh penjajah asing. Fatwa jihad atau resolusi jihad yang dikumandangkan para ulama berhasil mengobarkan semangat umat Islam dan para santri untuk bersatu melawan tentara Sekutu. Puluhan ribu santri dan warga Muslim bergabung dalam pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Mereka kemudian terlibat dalam pertempuran di Surabaya dan sekitarnya pada sepanjang bulan November 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, karena ketokohannya di tingkat nasional, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Partai Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Namun, jabatan ini tidak lama diemban Kiai Hasyim Asy'ari, karena pada tanggal 25 Juli 1947, ulama besar yang digelari Hadratus Syekh atau Sang Maha Guru tersebut meninggal dunia. Jenazah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dimakamkan di salah satu sudut di area pesantren Tebu Ireng. Hingga kini, makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari setiap harinya ramai dikunjungi peziarah yang datang untuk mendoakannya. Tak hanya mewariskan semangat cinta tanah air dan berbagai kisah teladan, sosok Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga meninggalkan banyak karya tulis atau kitab yang merefleksikan keluasan pemikirannya. Di antaranya, Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Nur Al-Mubin, Adab Al-Alim Wa Al-Muta'alim, dan lain-lain. Sampai saat ini, kitab-kitab karangan Kiai Hasyim Asy'ari masih dipelajari para santri di banyak pesantren
di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nilai yang diturunkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari kepada seluruh anak keturunan sampai ke cicitnya pada hari ini mungkin ya ya nilai hubul wathan minal iman ya. Jadi kecintaan kepada negara dan bangsa itu menjadi sebagian dari iman. Itu nilai paling utama. Jadi kita memang diminta untuk menjadi orang yang mengabdi kepada sesama, kepada bangsa dan negara, terutama gitu ya, disinilah sajadah kita ya, tempat kita dilahirkan dan tempat kita akan dimakamkan nantinya. Jadi kecintaan kepada tanah air itu harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan yang nyata. Nah, jadi ini nilai utama yang betul-betul diwariskan oleh beliau. Yang kedua nilainya adalah kehausan untuk mencari ilmu. Lalu kemudian juga persoalan tentang kejujuran, keadilan itu juga menjadi nilai utama yang diwariskan beliau ya. Karena beliau sejak kecil memang sering mengingatkan teman-temannya, misalnya kalau ada yang main-main terus curang, lalu beliau mengingatkan dengan cara yang halus. Nah, itu dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Semasa hidupnya, Hasyim Asy'ari banyak mewariskan sikap, pemikiran, dan kisah-kisah teladan bagi anak, cucu, dan para santrinya. Atas sumbangan besarnya dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari yang sangat kuat di kalangan kaum Nahdiyin dan ulama pesantren, serta ketinggian ilmu agamanya, juga membuatnya digelari Hadratus Syekh atau Sang Maha Guru atau Guru Besar.